Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Aron Misteri. Kali ini kita akan menceritakan misteri Gunung Piramid di Bondowoso. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video terbaru yang lebih menarik dari channel kami. Gunung Piramid di Bondowoso, Jawa Timur, menyimpan sederet kisah misteri. Gunung ini tidak mudah ditaklukkan karena permukaan yang curam dengan jurang terjal di sisi kanan dan kirinya. Gunung ini juga berlokasi di pegunungan Argopuro yang kerap memakan korban. Belum lama ini ada seorang pelajar ditemukan meninggal akibat terpleset saat melakukan pendakian. Ada sejumlah kejadian aneh yang dialami warga sekitar maupun orang luar ketika berada di Gunung Piramid. Melihat tol dan bandara. Seorang warga bernama Astur mengalami hal aneh, yaitu melihat pemandangan tol, bangunan bertingkat, dan landasan pesawat yang sangat luas. Suatu ketika, ia pergi ke Gunung Piramid untuk mencari kayu. Pada saat perjalanan pulang, dia melihat pemandangan tersebut. Dia pun merasa aneh karena tidak mungkin ada nuansa perkotaan di sana. Sontak dia melepaskan semua kayu yang dikumpulkan. Setelah melepaskan kayu, pemandangan itu langsung kembali seperti semula, yaitu hutan. Suara minta tolong. Hal ini dialami oleh anggota Basarnas saat melakukan pencarian jasad Toib yang hilang pada tahun 2019 lalu. Saat beristirahat pada lembah, seorang anggota tim mendengar teriakan minta tolong dan terdengar sangat dekat. Anehnya, 11 anggota lainnya tidak mendengar suatu suara itu. Setelah menyisir asal suara, ternyata tidak ada apapun di sana. Penampakan wanita cantik. Kejadian mistis yang dialami seorang anggota tim kepolisian saat mencari pendaki yang hilang di Gunung Piramid. Saat malam hari, dia melihat seorang pendaki yang dipeluk oleh wanita cantik. Pendaki sempat melambaikan tangan seperti ingin melepaskan diri, tetapi terlihat pelukan wanita itu semakin erat, tidak mau melepaskannya. Ada pula cerita lainnya di Gunung Piramid ini yang sering memakan korban jiwa. Seorang pendaki Gunung Piramid, Bondowoso, ditemukan meninggal usai terpleset di jurang kawasan pegunungan Argopuro Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Korban atas nama Mustajam alias Arik, umur 18 tahun, diketahui merupakan pelajar kelas 3 SMA Negeri 1 Tangerang, Bondowoso. Pada Sabtu tanggal 8 sekitar pukul 16 WIB, yang bersangkutan bersama 4 temannya mendaki Gunung Piramid dan bersemalam dengan mendirikan tenda di belakang punggung naga kawasan Gunung Piramid. Pada Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 06 WIB, ketiga pendaki itu, Adi, Bayu, dan Mustajam, melakukan pendakian ke puncak Gunung Piramid dan berfoto bersama 2 orang temannya. Sementara 2 temannya lainnya tidak ikut mendaki ke puncak. Setelah berfoto bersama, mereka turun
dari puncak gunung dan sekitar pukul 08.00 WIB. Korban terpleset jatuh ke tebing di sisi utara. Peristiwa jatuhnya pendaki di puncak piramid bukan kali ini saja. Pada bulan Juli tahun 2019, seorang pendaki bernama Torik Rizky juga meninggal usai terjatuh di gunung piramid. Berikut adalah fakta dan mitosnya gunung piramid. Gunung piramid dan bagian dari Gunung Argopuro. Gunung piramid merupakan bagian dari Gunung Argopuro yang berada di Bondowoso, Jawa Timur. Dinamakan piramid karena jika dilihat dari kejauhan, bentuk gunung piramid mirip dengan piramida yang ada di Mesir, lancip ke atas. Mitos dan mitis gunung piramid. Gunung piramid juga penuh dengan mitos. Warga sekitar bahkan selalu mengingatkan pada pendaki untuk tidak mengambil apapun ketika mendaki. Konon, pendaki yang nekat mengambil barang, terutama buah-buahan yang ada di gunung, diyakini tidak akan kembali alias akan hilang atau cedera atau meninggal dunia. Di gunung ini juga pun ada sebuah batu yang disebut batu lanjar, yang konon juga angker dan keramat sehingga para pendaki diminta untuk tidak sembarangan ketika berada di sekitar batu lanjar. Gunung piramid memiliki kemiringan ekstrim. Gunung piramid sebenarnya hanya memiliki ketinggian 1521 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Namun gunung ini memiliki kemiringan yang ekstrim sehingga medan pendakian juga cukup sadis dan sulit. Bahkan banyak pihak yang mengatakan kemiringan puncak piramid mencapai 90 derajat. Selain itu, jalur pendakian ke puncak piramid juga cukup terjal dan hanya jalur sepapan berbatu dan berpasir. Jalur pendakian akan berada di punggung gunung yang penuh dengan jurang di sisi kiri dan kanan. Salah langkah bisa mengakibatkan fatal. Butuh waktu lama untuk mencapai puncak. Dengan jalur pendakian yang ekstrim, menuju puncak piramid bukanlah perkara yang mudah. Untuk mencapai gunung sangat melelahkan, namun pendakian dan pemandangan memang sangat cantik karena berada di perkebunan kopi dan pinus. Waktu normal untuk seorang profesional mencapai camping ground adalah 3 jam perjalanan. Sedangkan dari camping ground menuju puncak sekitar 3-5 jam perjalanan.